Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai baina jelah isteh. Kroisan. Ini kroisan. Ada rasa? Rasa apa aja? Keju. Hijau. Coklat. Coklat. Sama. Ini apa nih? Blueberry ya? Blueberry. Ini pandan. Srikaya. Oh, sorry. Jadi ada 4 rasa di sini. Nah, ini si kroisan ini menjadi roti kroisan ya. Enak. Roti kroisan pertama yang di package. Jadi kan biasanya kalau roti kroisan itu kan jangka waktunya pendek ya, kayak cepat gitu. Jadi bisa harus langsung dimakan. Biasanya itu ada kayak di mall-mall atau di supermarket besar, dan itu kita langsung ambil gitu. Nah, ini nih kayaknya roti kroisan pertama di Indonesia yang di package kayak roti apa ya? Ya kayak roti tawar gitu ya. Jadinya ini rotinya bisa tahan lama dan kayak roti-roti ya, roti tawar atau roti-roti isi krim gitu. Nah, cuma bedanya dia croissant. Jarang banget kan ada croissant tapi di package seperti ini. Langsung kita coba. Oke, aku mau coba yang oke. Aku kalau gitu buka yang rasa srikaya. Aku rasa coklat. Yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari baunya, ini bau roti-roti mahal ya, kayak ala-ala di hotel. Lihat ya. Ini memang kayak. Ini penampakannya bagus banget, cantik dan memang seperti croissant pada umumnya. Tapi yang membedakan, kalau croissant pada umumnya lebih ini ya, lebih crunchy. Ini sih nggak terlalu crunchy, memang seperti roti. Mungkin udah cium ini aku. Mungkin kalau dipanasin ya, dipanggang gitu, ditaruh oven atau taruh di microwave, mungkin crunchy. Ini kita nggak taruh microwave, kita langsung makan dari tempatnya langsung. Mungkin kalian pengen coba panas-panas, creamy, crunchy, bisa dibuka dulu dari bungkusnya, habis itu ditaruh di oven atau di penggorengan, oseng-oseng sedikit tanpa minyak, tanpa apapun, atau taruh di microwave. Yuk, kita coba yuk. Ini kita coba ya. Ini yang srikaya. Coklat. Srikaya. Ini. Ini coklat rasanya hitam gitu. Gimana? Sekali enak. Hah? Sama sekali enak ini mah daripada roti biasa. Anginnya lebih lembut dan kenyal. Ya. Lumer jadi. Lu pernah cobain yang srikaya belum? Lu pernah cobain yang srikaya belum? Lu pernah? Susah dikit buat kamu ya. Nih, cobain yang srikaya. Nanti abis itu ya. Kalau menurut aku srikayanya enak, tapi rotinya lebih besar, lebih banyak gitu ya, daripada isinya. Aku juga sama. Jadi untuk ukuran si croissant yang sebesar ini tadi ya, croissantnya cukup besar, tapi isinya dikit. Isinya sih kalau si kayak tadi isinya lebih dikit. Jadi rotinya gede, banyak, enak, tapi dan isi srikayanya dikit. Tada, aku lumer-lumer. Nih, mau cobain gak yang srikaya? Enak kan? Enak sih. Cuman memang srikayanya isinya dikit ya. Kayak rasa daun gitu. Tapi enak. Tapi enak.
Kalau coklatnya kayaknya lebih cair ya. Coba deh. Dipencet ya. Ini memang tuh lumer. Yang coklatnya lebih cair, lebih lumer. Jadi kayaknya yang coklat kalau dipencet banget itu bakal jatuh. Iya benar. Sekarang aku mau cobain yang rasa keju. Keju. Ini ya. Lumer kayak. Baunya sama, tapi bau yang tadi si croissant srikaya kalau dari baunya lebih enak. Baunya lebih enak. Kalau yang keju ini baunya nggak terlalu nyengat croissant. Kalau yang srikaya tadi baunya tuh benar-benar kayak bau roti-roti mahal yang kayak di hotel-hotel mahal gitu. Nah ini yang keju penampakannya sama ya. Udah nih, udah di kayak roti biasa, tapi ini mah memang lumer. Ini tuh nembus. Kalau yang rasa keju ini tuh dalamnya nggak kelihatan. Dalamnya kelihatan karena warnanya kuning juga. Sebenarnya ada ya? Iya, sebenarnya ada. Tuh, jadi tuh kayak begini gini. Tuh, isi dalamnya. Isi dalamnya tuh kuning banget. Tapi kalau kita lihat dimakan itu kayak bukan kuning, putih. Hmm. Waduh, tuh kan. Jadi kita bisa ambil-ambil ya. Jadi ada bagian yang isinya banyak, itu bisa kita ambil ke bagian yang isinya dikit. Aku ini bagian sini mah isinya banyak. Banyak tuh ya. Kalau bagian tadi itu tidak banyak. Kalau ini mah lebih lumer daripada yang tadi sebelum yang coklat ini. Itu gak lumer, kayak keras gitu. Waduh, enak banget. Ternyata kita ada lagi. Enak tuh dia. Enaknya juga. Enaknya juga. Enak. Ini cobain. Ini keju banyak banget di sini. Nih. Jadi berasa makan roti coklat keju. Nah, semua. Cair. Lebih cairan yang rasa keju ya guys daripada rasa coklat. Cairan coklat sebenarnya. Cuman yang keju ini nyengat banget. Jadi krim padat. Aduh. Jadi yang keju tuh kayak kejunya isinya tuh padat banget. Jadi untuk yang keju ini kita bisa pepper nih si isinya kita pepper ke roti-roti lain. Yang rasa kejunya nempel di mana-mana. Di bagian mulut aku memang nempel. Saking creaminya, saking padatnya, jadi kalau kita masukin ke mulut tuh langsung nempel. Penuh mulutnya kayaknya. Iya. Kayak penuh tapi isi kalau kita lihat mah itu kecil. Kalau di antara keju sama srikaya, dari rasa sih enakan srikaya. Aku lebih suka srikaya dari rasa. Karena ini kejunya kayaknya gimana ya, terlalu creamy, terlalu kental. Jadi kayak kalau kita makan tuh banyak-banyak bisa makannya enak. Jadi keju kalau kita makan banyak-banyak bisa enak. Nah kalau srikaya enak. Jadi aku kalau disuruh sukanya srikaya sama coklat. Srikaya sama coklat. Coklat aku belum nyobain kayaknya. Coba potek. Oops. Cair memang. Coklatnya nggak terlalu manis. Jadi coklatnya lebih ke coklat pahit daripada coklat manis. Ada rasa manisnya tapi sedikit. Sebagai penyuka kopi pahit,
aku suka coklat ini karena aku suka kopi yang pahit-pahit, jadi aku berasanya makan coklat, coklatnya kayak coklat pahit-pahit gitu. Aku suka dark coklat. Ini masih ada nggak coklatnya? Ada nih, coklat keju blueberry. Jadi blueberry satu. Blueberry cuma satu. Oke, kalau di antara tiga aku lebih suka yang pertama itu srikaya sih. Aku lebih suka srikaya. Sama. Masa? Srikaya. Kedua coklat. Hah? Ketiga keju. Kalau kejunya tuh terlalu creamy, terlalu padet. Jadi mungkin pikirannya kita sama. Kalau makan banyak-banyak bisa enak. Nah, si srikaya ini padahal sebenarnya isinya dikit, tapi enak. Sisanya sayanya dikit tapi enak. Jadi mungkin bisa kali ditambahin. Nah, kan? Terbukti ya, saking cairnya nih. Saking cairnya coklat. Jadi kalau paling cair itu rasa coklat, paling padet itu rasa keju. Tapi menurut kita yang paling enak srikaya. Masih ada satu lagi sih. Blueberry belum kita cobain nih. Waduh. Ini benar-benar. Ini juga wangi nih, kayak tadi srikaya. Si blueberry ini. Blueberry. Kalau udah kita buka semua empat-empatnya, kalau yang nggak tahu bisa ketuker rasanya, karena benar-benar nggak ada kayak warna kuning, warna hijau, warna coklat atau warna ungu, nggak ada. Jadi semua rasa warnanya depannya sama. Jadi kita kalau mau tahu, misalkan udah dibuka semua dari si plastiknya ini, kita harus menyumbangkan ini dulu, buka dulu tengah-tengahnya biar kita tahu rasanya. Nah, ini kalau ada ungu-ungu apa ya? Ungu-ungu kayak dikit isinya tapi kita nggak tahu. Ungu muda ya? Itu berarti blueberry. Cobain. Enak. Enak. Blueberry sama srikaya 11-12 lah enaknya. Di posisi keempat tetap keju, posisi ketiga tetap coklat, posisi 1-2 ya antara blueberry dan srikaya. Aku pertama suka srikaya. Nih, cobain yang blueberry. Saya ajak. Gua kasih yang kecil. Ini mah udah wanginya. Aku cuma ini udah wanginya tuh memang. Oh my god. Cair juga. Tapi gak secair coklat. Coklat paling cair. Kalau keju lebih lumer. Keju lebih padat. Ya tenggoroknya sih yang rasa blueberry ini cukup enak, dan kalau di tenggorok tuh kayak seret sama manis. Seret mungkin karena udah banyak dari awal ya. Jadi ini karena terakhir jadi seret. Padahal sebenarnya rotinya sih empat-empatnya sama seretnya. Namanya roti, kalau kita makan banyak pasti kan lama-lama seret ya. Apapun itu sih makanannya, ya kan? Iya. Tapi kalau srikaya sama blueberry itu enak. Ini udah dicobain semua. Dicobain semua. Coklat udah. Coklat udah. Keju udah. Udah. Blueberry udah. Udah. Srikaya udah. Paling nomor 4, enak keempat ada keju, enak ketiga ada coklat, enak kedua ada tetot. Sepertinya sudah kekenyangan. Kalau menurut aku enak kedua itu aku kan anak kedua roti.
Blueberry. Berarti nomor satu adalah Srikaya. Betul. Srikaya ini merupakan produk paling baru. Iya, memang dari ini rasanya croissant ini. Enak banget. Jadi ini memang kayak rasanya ini enak. Cuma kekurangannya satu, isinya kurang banyak. Isinya terlalu banyak rotinya daripada si Srikaya. Jadi kayak enggak imbang gitu ya. Tapi udah enak sih Srikayanya. Rasanya udah pas. Coklatnya juga enak. Bagi yang enggak terlalu manis suka, itu oke banget pilihan. Yang satu rasanya Srikaya, satu roti. Terus kedua blueberry, ketiga coklat. Ya. Keempat baru deh rasa keju. Betul. Jadi karena di sini sisa rasa coklat dan rasa keju, ternyata kita blueberry dan pandannya itu ya, si blueberry dan Srikaya hanya ada satu-satu. Sedangkan di sini sisanya coklat dan keju semua. Kalau gitu kita harus beli lagi yang rasa blueberry dan Srikaya. Okay. Srikayanya lebih banyak. Banyak ya. Enak. Itu produk baru dari croissant ini ya. Kalau gitu sampai ketemu di video yang lainnya. Adalah besok kita lihat. Besok kita tunggu aja ya. Kita tunggu mau makan apa besok. Ketemu lagi. Okay. Bye-bye. Bye.